Yoi apa mana wong jenenge wong meluapkan sesuatu iku kan sah-sah ae, entah iku kebahagiaan atau mungkin meluapkan kesedihan. Ya koyo iku mau contohnya hanya euforia sesaat lah yo lek menurutku. Cukur gundul iki yo unik sih, cuman yo awak dhewe yo tetep ngregani lah apa sing dilakokno ambek wong-wong iku mau. Wes ngalih nang berita selanjutnya wong saiki koyo biasane dino Senin nang studione Taplak Jember 1 TV aku wis ketakan dayo. Awak dhewe katene ngomongno tentang sirup serai jahe sing wis tak cekel iki langsung ae disapa narasumber sing ana nang samping tenganku saiki jenenge Cak Hafid. Halo Cak, ya apa kabare? Alhamdulillah. Waduh iki sampean mari cukur gondol sisan. Iya. Di bareng-bareng nang wong tempel kada. Ngono ya. Cak, iya. Iki koyoke sing tak cekel iki aku baru ngerti iki produk nang Jember iki sirup serai jahe. Iki awale apa sih Cak sampean memproduksi sirup serai jahe iki idene saka ndi Cak? Oh iya Mbak, berawal dari era pandemi ya. Nah, kebetulan saya juga hidupnya di daerah lereng pegunungan Argopuro. Wah. Tepatnya di daerah Rembangan Mbak. Daerah Rembangan ya, Jember iki, destinasi wisata Jember. Terus saya punya inisiatif untuk membuat suatu minuman yang mana bisa menghangatkan badan Mbak. Nah, terutama pada saat musim pandemi dan di musim penghujan seperti itu. Berarti iki awalnya saka pandemi, ide kreatifnya sampean muncul dari sirup serai jahe. Betul. Apa kok serai jahe? Duduk konir jahe, tak kencur jahe, tak apa ngono Cak? Kembali ke tadi ya Mbak, saya hidupnya daerah pegunungan yang mana banyak hasil pertanian kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya akan mumadir lah. Nah, bener iki kaya ngene. Salah satunya saya punya inisiatif karena di daerah lereng pegunungan Rembangan itu banyak petani-petani yang bertani serai, terutama jahe dan gula merah itu yang asalnya dari aren tuh Mbak, juga terdapat di daerah pegunungan, juga kayu manis. Akhirnya saya punya inisiatif untuk membuat minuman sirup serai jahe. Berarti sampean iki memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Betul. Jan luar biasa wong ajane Cak Hafid iki. Lho berarti sak durunge sampean kerja nang hotel iku ya, Cak? Alhamdulillah, saya sebagai karyawan di wisata Hotel Rembangan yang mana Rembangan adalah salah satu destinasi wisata Kabupaten Jember. Gitu, Mbak. Jadi saya sangat bangga sekali dengan kreatif saya bisa membuat minuman sirup serai jahe yang saya bisa mengangkat nama Kabupaten Jember. Loh, ya apa? Aku ketekan jaya koyo ngene, gak ngerti sampean cek banggane aku dadi wong Jember iki. Cak, iya. Sampean gawe sirup serai jahe iki wis piro suwi, Cak? Alhamdulillah masih sekitar 2 bulan, Mbak. Masih 2 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan kemarin. Saiki Desember. Masih 2 bulan. November, Oktober. Oktober, bulan Oktober saya punya inisiatif untuk buat minuman seperti ini. Loh, ya apa wong iso sampean jeluk dhewe koyo ngene lho kemasane. Iki sejauh iki wong-wong sing pesen iki teko ndi ae, Cak? Alhamdulillah untuk wilayah Jember sudah mulai mengenal produk minuman sirup serai jahe ini dan juga alhamdulillah bisa sampai paling barat itu daerah Karawang, Jakarta, Mbak, Wonogiri. Selain Wonogiri, kita kembali ke Jawa Timur, itu sudah masuk di wilayah Kediri sama Blitar. Terus juga daerah Situbondo, Mbak, sudah mulai masuk. Loh. Gitu. Ya. Cuman kemarin Bali minta kiriman karena kita kendala di pengiriman, Mbak. Loh. Karena kita berbahan herbal tanpa pengawet. Oh, iki sing gena iki tepak iki ya Mas ya. Nah, sampean sejauh iki berarti kan uang-uang sing wis mengenal produknya sampean iki gak cuma nang Jember tok, tapi nang luar Jember sisan. Betul. Nah, sing darai kendala iku mau teko pengirimane iku. Betul, betul. Nah, sampean ngatasine apa sejauh iki, Cak? Cara mengatasi untuk pengiriman untuk sementara kita pakai paket Mbak. Cuman di situ kami sebelum para customer itu order kita kasih tahu dulu bahwa ini minuman herbal tanpa pengawet dan alhamdulillah mereka customer saya rata-rata memahami. Juga mereka selalu setia untuk menunggu. Untuk ya wis enggak apa-apa dikirimi gitu aja Mbak. Jadi ya secara terpaksa saya kirimi gitu.
Cak, iki lek didelok teko kemasane iki kan rapi banget ya packaging-e. Iya. Nah, sampean memproduksi iki sapa sih sing nulungi, sampean dhewe atau mungkin menggerakkan warga sekitar kono? Alhamdulillah masih sama keluarga, Mbak. Sama keluarga, sama istri keluarga. Tercinta, sama istri. Wah, ngene iki lho, Wong. Ya, rumah tangga harus ya, saling mensupport ya, Mas. Harus mensupport. Nah, iki apa sih pertama lek wong ngicipi rasane sirup jahe iki? Dari testimoni para customer saya itu rata-rata alhamdulillah mereka bisa merasakan khasiatnya, terutama ke badan itu hangat, ke tenggorokan juga enak, dan responnya alhamdulillah positif, Pak. Alhamdulillah positif. Ya. Berarti yo membawa manfaat juga ya, manfaat pastinya juga. Di era pandemi ini tentunya. Nah, betul. Mas, iki kan minuman dalam kemasan. Wah, kapan misalnya aku pengen nyoba, iki pertama tak kocok sih, terus tak buka tutupe iki ya, Cak. Oh, jangan, Mbak. Ya apa? Nanti kita gunakan air panas, kita kocok dulu ya. Hmm. Kita sediakan cangkir bersama air panas, kira-kira 200 ml ya, kita tuangkan dengan 7 sendok makan, lalu diudek langsung kita minum. Gak usah ditambahi gula atau madu. Gak usah, Mbak. Ini sudah ada kemasan gulanya di dalam, jadi gak usah pakai gula lagi. Seperti itu. Masih pertama ngombe nyes ngono rasane paling ya, Mas ya. Betul, Mbak. Hangat ke badan, tenggorokan juga enak. Cak Hafid iki lho ngomongi cak sopane. Terima kasih. Nah, iki lek aku ndelok sirup serai jahe. Terus iki yo ono susu serai jahe. Sak temene sampean iki gawe produk iki ono piro sih, Cak? Cek akeh ngono lho. Alhamdulillah masih 2 produk, Mbak. 2 produk. 2 produk. Hmm. Jadi saya eman ya kalau daerah pegunungan Lembangan selain hasil pertanian juga ada peternakan sapi perah yang mana menghasilkan susu segar. Nah, bener. Saya punya inisiatif susu segar itu, kalau rasa coklat sudah biasa ya. Yo. Rasa stroberi sudah biasa, dan saya punya inisiatif untuk kemasan lain, Mbak, dengan rasa lain, yaitu berupa susu sirup serai jahenya itu. Yang mana komposisi dari susu sirup serai jahe itu kita kombinasikan dari susu segar dan gula aren, juga yang adonan dari sirup serai jahe itu tadi. Nah, iki cara konsumsinya apa ya, podo kok iki mau, Cak? Lain, Mbak. Kalau susu serai jahe itu sudah siap saji dan bisa langsung diminum. Langsung baik itu dalam keadaan hangat maupun ditaruh di kulkas. Lemari artinya air. Minum dingin juga lebih segar, seperti itu. Kayak ngono. Nah, bedone iki manfaatnya apa iki, Cak? Kalau sirup serai jahe itu untuk menjaga imun, terus melancarkan pencernaan dan menghangatkan badan. Juga tidak beda jauh dengan susu serai jahe untuk penghangat badan juga, Mbak, bisa. Wah, Cak, kapan misale yo ana wong-wong takon utawa aku dhewe pengen tuku iki ya apa sih? Cara beno aku iki iso tuku produke sampean. Sementara kita belum punya apa ya, gerai atau market ya, Mbak. Kita masih berangkat di home industry, rumahan. Jadi Mbak bisa di nomor WhatsApp saya atau di Instagramnya sirup secara seraja. online. Lek misale offline dhewe ya apa, Cak? Offline dhewe mungkin Mbak Prima bisa ke arah wisata Rembang, bisa mampir, Mbak, di rumah saya. Jadi, atau di sapi ini ada. Yo, Cak, aku kan dhewe nang kene yo kru taplak sisan yo bangga. Duwe pemuda kaya sampean sing kreatif di masa pandemi. Iki kerjaan sampingan apa saiki dadi kerjaan utama iki, Cak? Menekuni bisnis kok ngene. Sementara saya sebagai orang yang bertanggung jawab tidak melupakan pekerjaan saya yang sehari-hari berupa sebuah karyawan di destinasi wisata Rembangan, ya tetap saya fokus di destinasi wisata Rembangan dulu. Baru setelah kita pulang kerja, kita produksi itu di rumah, Mbak. Karena kita juga tidak membawa identitas dari suatu perusahaan untuk membuat minuman sirup serai jahe. Karena ini saya membawa produk kota yang mana kota Jember yang sangat saya cintai. Nah, balik mana, Cak? Apa sih tak mau? Sangat benar-benar isok memanfaatkan, membaca peluang dan juga menggali potensi yang ada. Tetap survive di masa pandemi. Coba, konco-konco iki sing lagi ndelok taplak saiki kei motivasi teko sampean beno tetap survive dan semangat menghadapi pandemi, Cak. Oke. Untuk masyarakat Jember, dulur-dulur kabeh, di era pandemi ini kita butuh imun ya,
butuh semacam minuman penghangat. Jadi saya sarankanlah di era pandemi seperti ini konsumsi minuman hangat, yaitu berupa sirup serai jahe. Harganya murah sekali, tapi kualitasnya insya Allah saya jamin baik. Juga akan manfaatnya sangat banyak sekali, terutama bisa menghangatkan badan, melancarkan pencernaan, dan mengurangi rasa masuk angin. Jadi konsumsi luar biasa. Sampean mau ngomong no rego, terakhir kita takoni regone piro, Cak? Harganya sangat murah sekali. Rp30.000, Mbak. Lek dengan ini, kemasan 500 ml dan bisa menghasilkan lebih dari kurang lebihnya 10 cangkir, Mbak. 10 cangkir Rp30.000. Ya apa murah, tapi khasiatnya dan manfaatnya juga banyak yang kita dapatkan. Betul. Untuk kesehatan tubuh. Nah, lek misale sing susu serai jahe iki regane piro, Cak? Susu serai jahe Rp7.000 aja, Mbak. Rp7.000 lho. 250 ml. Isok kapan misalnya sampean dadekno bisnis di dolmane kan ya ngono ya, Cak. Betul. Wes sekali lagi aku bangga nang Jember duwe pemuda koyok Cak Hafid iki. Nah,